Jajal manuk iki lur, tak gantang nek ngarep omah ae. Jajal ngecas satu persatu. Cuma cuacanya lagi tidak mendukung ya. Cuacanya mendung mau hujan. Ini ada beberapa gacoran. Wow, ada yang ngeluarin suaranya. Stok di agen burung Tulungagung sementara ada seri F2, seri F3, muda hutan, medan, sama trotolan betina juga ada. Terus murai Kalimantan, ekor hitam ada. Trotolan jantan juga ada. Sementara fokus sama 3 ekor murai batu ini ya, karena yang kepantau bunyi-bunyi masih ini. Yang paling tengah, medan, mantan prestasi. Kalau yang sebelah kiri ini seri F2, yang sebelah kanan ini medan, PE17-an. Tinggal dipilih mana yang teman suka. Yang lain masih diam, tidak menunjukkan kualitasnya. Syah! Syah! Terbangin buka-buka. Ayo! Ha! Ho! Ha! Syah! Masih terdengar sesekali monoton ya teman-teman. Burung di sini semuanya sedikit kelelahan ya, karena setiap hari ketika ada tamu main ke rumah itu minta dicas, akhirnya kualitasnya sedikit menurun ya. Ini yang kanan ini, kalau sekali ngeplong keras sekali ini suaranya. Ini posisinya sore hari lur, menjelang maghrib ini. Yang lain masih diam-diam saja. Kecapean kelihatannya semuanya. Yang ini seri F3. Sudah aman non gembung. Yang ini balak atau nias noktah, kaki hitam. Kalau yang ini baru dapat balak, kaki hitam lepas trotol. Masih sok di sini. Masih saya sendirikan, tapi sudah kepantau ngeplong-ngeplong hariannya.
Kalau yang ini Medan mantan prestasi, tonjolan kenarian, volume kencang. Kalau yang ini Medan ekor gunting PE17-an, volume bagus. Kalau yang ini seri F, harian juga bocor ini. Kalau yang ini Kalimantan ekor hitam dubur putih. Kalau yang ini betina postur besar, mudah-mudahan bisa jadi blorok ini karena di ujung ekornya bagian atas itu warna putih ya, seharusnya polos hitam, paruhnya juga sembar putih. Ada lagi stok lainnya murai batu betina usia 2 bulanan. Ini semuanya kaki hitam, asli lokalan Tulungagung. Ada 3 ekor, tinggal dipilih. Ini Medan Kali Medan, usianya 2 bulanan, semuanya kaki hitam, tinggal dipilih. Per ekor 1.100.000. Barangkali ada yang cocok salah satunya, silahkan dipinang lur. Kalau yang ini muda hutan, power maksimal plus-plus, masih muda lepas trotol, bisa disimpan buat calon gantangan ini, tinggal di masteri saja. Kalau yang ini tidak dijual, ini buat Anda nanti secara gratis, akan diundi insya Allah di akhir bulan Desember tahun 2020. Ini isan materinya, kapas tembak ada, cililin ada, materinya kenarian juga ada, ini istimewa sekali. Mudah-mudahan Anda salah satu pemenangnya. Ring coklat dari peternak Dadu Coy Jombang ini lur. Di sana Pak Wawan lagi sibuk ngurusin HP-nya, bales-bales chat WA. Semuanya gacoran ya ini, cuma tinggal ngondisikan saja, taruh di tempat yang tenang, dibantu dengan masteran, pasti burungnya akan kembali bagus lagi ya teman-teman. Burung sebagus apapun, kalau sering diadu dan sering dipertemukan sama murai batu yang lain, pasti burungnya menurun kualitasnya ya. Ini malah kesehariannya sering dicas seperti ini, ketika ada tamu datang ke rumah pengen nyoba satu persatu. Jadi sedikit macet-macet ini. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi ya. Nanti akan saya rawat lagi. Saya cari settingan yang tepat untuk murai-murai batu ini. Oke lur, ini waktunya menjelang maghrib, saya krodong semuanya. Jadi mari kita
betina, bro. Betina. Oh. 1500. 1500.